فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Taubat dan hijrah adalah kewajiban kita semua. Kita diperintahkan untuk hijrah dari kemaksiatan, dari kedurhakaan, dari kesyirikan, kekufuran, kepada ketaatan, kepada kesolehan, kepada keimanan dan ketauhidan, kepada ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang perlu kita ingat, hijrah itu tidak mudah. Karena setiap orang yang berhijrah, dia harus mendengar firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nas an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja memproklamirkan iman mereka, taubat mereka, hijrah mereka, lalu mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah akan uji kita sehingga terbukti mana yang benar-benar hijrah dan mana yang KW dalam berhijrah. Untuk bisa bertahan dalam hijrah, untuk bisa bertahan dalam ujian-ujian tersebut, kita butuh ilmu, saudaraku. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 68, "Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra?" Bagaimana Anda bisa sabar? Bagaimana Anda bisa bertahan sedangkan Anda menghadapi masalah yang Anda tidak tahu ilmunya? Analogi sederhana, bagaimana seseorang bisa melewati ujian fisika, kimia, matematik sedangkan dia tidak tahu ilmu tentang soal-soal tersebut? Begitu juga dengan ujian kehidupan. Gak mungkin kita bisa bertahan dalam hijrah kita kecuali dengan ilmu. Tapi ada sebuah pertanyaan. Ketika kita putuskan untuk mendatangi majelis ilmu, untuk menambah ilmu kita, ilmu apa yang harus kita prioritaskan? Bagaimana kurikulumnya? Majelis ilmu itu bagus-bagus dan sangat banyak, bahkan seringkali ada di waktu yang sama. Apa yang harus kita pelajari pertama kali? Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Mubarak, seorang ulama besar, nama yang tidak asing lagi di dunia ilmu. Beliau memberikan jawabannya kepada kita, kepada orang-orang yang baru hijrah. Beliau mengatakan, "Kanu yatlubuna al-adab al-qabla al-ilm." Mereka, para sahabat, para tabi'in, ketika belajar, mereka mempelajari adab dulu sebelum mempelajari ilmu. Mereka mempelajari adab dan akhlak sebelum mereka mempelajari masalah-masalah ilmiah yang pelik, masalah-masalah ilmiah yang besar dan panjang. Mereka mempelajari adab. Adab kepada Allah Subhanahu wa taala, adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adab kepada sesama umat Islam, adab kepada manusia. Mereka mempelajari itu semua sehingga mereka sukses. Mereka jadi imam. Mereka bukan hanya menguasai ilmu secara teori, namun mereka menjadi teladan-teladan di dalam kehidupan keseharian mereka. Di samping kita belajar ilmu akidah, kita belajar iman, kita belajar ibadah-ibadah wajib keseharian seperti sholat lima waktu, materi yang harus kita kedepankan, yang harus kita prioritaskan adalah adab sebagaimana yang dikedepankan dan diprioritaskan oleh para ulama-ulama kita dari sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun.